nggak punya brand-brand kayak gitu kan? Iya nih, setelah kemarin LV gue jual-jualin, mm-hmm. ya ini kemarin beli lagi aja iseng. Kok bisa? Bisa selempang gini, udah nggak ada perut kalo, Karen. Karena gue yakin ini lo nggak bakalan lama, jadi kalau nggak lama abis itu ke gue. Sweet banget sih ini. Ya ampun. Hey, hey. Kok dulu yang naik? Kan mobil cewek lo. Pak, masih mending diizinin kerja ya. Kok udah nikah enggak ada nih begini, kerja-kerja pulang jam segini, pulang jam 10, pulang rumah makan, siang tidur, udah di Ngebet nikah karena sang adik Sipa akan segera dilamar oleh kekasihnya, Ayu Ting Ting tak mau dilangkahi. Kali ini tiba-tiba Ayu Ting Ting menegaskan dirinya hanya bakal menikah dengan Ivan Gunawan. Banyak yang menyebutkan ini settingan, namun Ivan dan Ayu Ting Ting menyebutkan ini serius. Terserah orang mau bilang apa, keduanya akan membuktikan kalau kini Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan menunjukkan keseriusannya. Apalagi tiba-tiba ayah Rojak menyindir meminta seserahan, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan diberitakan akan menikah. Ada yang percaya, ada yang tidak, namun tak peduli. Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan menjalani kehidupan tanpa netizen tahu. Kegiatan aku yang lagi aku suka adalah menunggu. Gak boleh marah. Tahan aja, say. Ivan Gunawan yang makin percaya diri setelah berat badannya turun 25 kg, kini tampil maco. Percaya diri gini menggandeng Ayu Ting Ting, bahkan kemana-mana terlihat bersama. Ruben pun mendukung Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan serius. Beberapa kali memang Ivan Gunawan menunjukkan keseriusannya, namun Ayu Ting Ting sempat ragu. Kini nampaknya Ayu Ting Ting pun menerima, bahkan menyebutkan dirinya juga serius dengan Ivan Gunawan. Banyak yang menyebutkan kalau ini settingan karena sudah beberapa kali pemberitaan ini naik. Namun Ayu Ting Ting menyebutkan kita lihat saja nanti. Ayu Ting Ting sudah capek diomongin yang enggak-enggak. Duh, bisa gosip lagi kan? Seru kan? Bukan lagi, walaupun masuk dalam gang ya, say. Agak mencurigakan kan? Puter dua kali. Happy Sunday everyone. Hari ini aku mau datang di opening store-nya Roof. Punyanya Robby Purba dan I'm ready. Yang pastinya with Roof Collection. Good luck. Semoga laris manis. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.